Barang gaib yang berupa benda pusaka yang konon kata warga di sini banyak terdapat benda-benda gaib, dan kami dari tim Avata Jambi akan mengungkap misteri di balik semua ini. Kali ini kita akan mencari informasi dengan narasumber kita. Selamat malam. Ada tim boleh bertanya tentang ciri daerah ini. Katanya di daerah ini tidak terdapat banyak. Kalau kesalahan kuasa banyak sih, kata orang tua bahwa sini kan juga binatang sih banyak sekali benda terkait yang diadu sederhana, bukan cuma berupa ada sinar-sinar, ada penampakan, kadang ada aroma-aroma kembang atau aroma bakaran minyak gitu ya. Apakah di sini terjadi gangguan? Kalau gangguan sih kalau sama warga sih nggak ada, cuma kadang-kadang sekali menampakkan gitu kan. Kemudian kadang ada pocong, yang besar itu ada pocong juga. Yang biasanya tuh kalau yang biasanya jarang-jarang, cuma aroma-aromanya yang sering ikat aroma-aromanya. Saya akan menjelaskan tentang yang ada di sekitar sini ataupun malu-malu guys yang ada di sekitar sini. Ya, mungkin dari teman-teman kalian yang ada di sekitar sini mungkin dari awal ya, mungkin kita sudah merasakan aroma ataupun sesuatu hal yang bukan awam ya, yaitu dari malu guys. Dan juga di sini saya akan menjelaskan misteri dari alam di sekitar sini. Di sini ya, mungkin saya makanya sudah saya bilang gitu ke teman-teman ya, saya di sini tidak ada yang maunya yang ada ya kegaduhan, karena di sini ya man-man yang ada di sini sensitif sekali ya, jadi saya ingin ada ketenangan dari kalian semua untuk saat ini. Apalagi yang di sebelah sana itu sangat fatal sekali ya, ya mungkin untuk lokasi penarikannya kita akan acak ya, acak. Dalam hati saya pun belum ketemu titik terang di mana, tapi saya akan berusaha keras untuk mengungkap semuanya. Ya mungkin ya, teman-teman yang bisa merasakan yang mempunyai cakra atau mempunyai tegangan mungkin bisa tidak terasa ya. Baik, dari belakang sebelah sana. Posisinya tersebut di belakang sebelah sana ya. Menerapkan mediumisasi dan kemudian kita akan memanggil makhluk yang paling besar. Apa kamu? Akan tenang gak?
Dia ingin memasuki itu besar ya. Hebat ah. Astaga. Ada. Saya ingin bertanya dong. Selain keris apa lagi yang ada sini? Selain keris ini apa? Di sini ada pasti penjaganya. Bisa minta tolong kita sini kalian. Saya tenang, saya bisa mengelap. Saya tenang. Mbak, salah satu penghuni benda gerak apa, Mbak? Saya penjaganya. Yang di situ tadi yang kalian suruh panggil. Sudah berapa lama, Mbak, di sini? 100. Pergi! Dengar, kenapa sih di buruk dari tempat itu? Iya, tentu saja.
bisa dijelaskan? Oh, kalian itu apa mengetahuinya? Kalian tidak perlu mengetahuinya. Nanti kalian buat itu sesat. Kalian ingin tahu informasinya ya? Sebenarnya aku ini bisa membunuh dalam sekejap. Jika ditaruhkan kutu di dalamnya, maka manusia akan mati dalam sekejap. Dan itu akan berubah dengan darahnya. Oke, itu Mbah yang melakukannya. Iya, itu saja. Orang-orang dulu sering melakukannya. Manggil Mbak tadi ya. Tapi Mbak Pelita adalah suatu mediator, Mbak. Saya ini orang punya sendiri. Saya makan kakinya. Sudah berapa jiwa, Mbak? Tidak. Kenapa Mbak melakukannya? Kalian sendiri umat manusia yang menginginkannya. Kami hanya menuruti perintahnya. Tapi lihat saja kalian nanti di akhirat ini. Kalian akan berbeda buat saya. Rasakan ini. Cukup, Mbak ya. Terima kasih, Mbak ya. Assalamualaikum.